rekaman. Lu ngerti nggak? Kalau orang rekaman tuh ya, rekaman, nyanyi harus ada lirik di depan sini ngejogrok, trok. Takut apa? Takut ada yang lu. Gak taunya tuh, apa sih, pemulung itu yang ngebeli barang-barang yang tadi dari rumah kita gitu. Jadi barang-barang yang dari rumah kita itu dijual sama si pemulung itu, dan pemulung itu lagi bantuin bantuin supir aku ganti ban gitu. Untungnya ada. Jadi ya udahlah, akhirnya aku sama Salsa sama Lutfi dianterin pergi ke tempat pemulung. Didi anterin Mama ke studio. Ya cus. Ayo, mobilnya dingin enggak? Dingin. Ya udah cus. Eh. Tar dulu, Mah. Ini uangnya belum kembaliin. Gimana lagi duitnya? Tar dulu, Mah. Duitnya belum Lutfi balikin. Bu, tadi berapa, Bu? Berapa tadi? 50 ya? Nih. 10, 20, 30, 40, 50. Nih, Bu, belum saya pakai. Udah, Bu, ya ini lahannya ambil. Saya ngambil ini doang, Bu. Bu, makasih ya. Makasih ya, Bu, ya. Aduh, berantakan lagi. Tar dulu, Mah. Awas. Tuh mobil gua. Kemarin panas, sekarang di dalam mobil udah kayak gudang ini ono. Ada tikus sama kecoa nih gua rasa nih. Ada cicak. Ya Allah, gak bisa dibuka, tutup. Itu. Ayo. Bu, maaf ya, Bu. Makasih ya, Bu. Maaf ya, Bu. Dah. Ini buat anak-anak milenial ya. Kalau orang tua kalian punya kesibukan, kalian ngebantu itu top banget. Itu harus. Jadi jangan sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi jangan malah bikin problem kayak problemnya Lutfi tadi gitu.